gue, hidup adalah tempat di mana lo bisa menemukan jati diri lo yang sebenarnya. Menjalani yang menurut lo benar, tanpa harus menunggu penilaian dari orang lain. Makin dewasa, gue makin sadar kalau kehidupan gak lagi seasik dulu. Atau mungkin gue aja yang selalu pengen menang banyak. Manusia emang kadang gitu kan, ngerasa selalu aja ada yang kurang. Impian gue punya coffee shop dari dulu akhirnya terwujud. Dan sekarang gue bebas menjalankannya seperti yang gue mau. Ya, bapak berapa gitu kan? Ada Mbak Tikan, ya halo. Sorry ya, gue telat. Aduh, kesian banget nih, dari mana aja? Gini Dit, semalam gue pusreng sampai mitik. Iya, sorry ya. Ini punya siapa? Oh, gue aja ngantar. Oke. Okay. Yo, oke. Okay. Gue minta ketemuan. Gue yang dijamin kan. Oke, ya udah. Ya udah, sorry ketemu. Gue nembak dia tuh. Gila lu tembak baru ketemu. Selama sebulan lah. Pesanannya datang nih. Mantap. Thank you. Yo, kalian tuh ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari sini ya? Lu tau gak sih? Dia nih baru dapat senior, cakep, pinter, terus jutek-jutek lucu gitu. Ih gila, oke banget ya. Menang banyak dia. Coba. Jodoh gua. Terus gua kasih adiknya lah. Cewek. Oh, tapi masih kasih mas ya. Gua tinggal dulu ya, nikmatin kopinya. Iya. Ya, tapi balik lagi. Sebagai manusia, gua ngerasa tetap ada yang kurang. Pacar dia kan berewokan itu loh. Yang berewokan. Iya loh. Gimana? Pacarnya berewokan. Iya, enggak apa-apa. Bentar lagi kan mau meri. Kata orang kan kalau nyamuk enggak bersih, kalau nyamuk enggak bersih, cowoknya berewokan. Iya. Tapi cowok berewokan mungkin. Lu nyamuknya enggak bersih dong. Ini lu kumisan. Ntar. Gue kayaknya bisa gagal. Kenyamun ya. Kapan nih menikah nih? Iya betul, saya sendiri. Mas, perkenalkan saya Angeline dari Bank Innocenter. Mau menawarkan fasilitas kartu kredit. Apakah Mas Indra berkenan mendengarkan? Kartu kredit. Yaudah deh, dengerin doang kan? Program kartu kredit kami sedang bekerja sama dengan produk outdoor seperti sepatu gunung. Kok ada lu deh? Dari mana? Ada. Tadi nggak ada bang. Soalnya. Kopi, belakang. Kopi di mana? Belakang. Bohong lu, gaib lu. Enggak, bohong. Gimana mbak? Program kartu kredit kami sedang bekerja sama dengan produk outdoor seperti sepatu gunung. Apakah Mas Indra berminat? Sepatu gunung mah, saya udah punya mbak. Sepatu gunung, tas gunung, sandal gunung, pancingan, danau, ya kan? Orang-orangnya, saya punya semua mbak. Oh gitu ya mas, yang belum punya apa dong ya? Yang belum punya, kayaknya nomor WA mbak saya belum punya. Wan, dulu gimana mbak? Oh baik mas, nanti saya kasih ya.
Iya, saya tunggu ya, bener ya. DM nomor WA Mbak, nanti kita jalan, janjian. Jadi nggak teleponan doang kayak gini. Oke? Kita traveling banget. Oke? Saya tunggu ya. Terima kasih. Aduh lu bang, sabar orang mah. Ini gue dapet rezeki nih. Janjian sama cewek, biasa ya. Nih, biar bagi-bagi. Oke? Gara-gara lu dateng nih, kayaknya rezeki ada aja muncul, ya kan? Bilang apa? Dadah aja emang siang-siang, ya kan? Abis jajan. Mau cewek, janji ya? Dadah aja emang kalau orang asik tuh kayak gitu tuh. Ada aja rezekinya. Ya terus. Jadi mah, thank you bro. Jadi ya guys, aku kasih tahu ke kalian semua. Jadi kalau masang alis itu ya harus seimbang guys. Jangan sampai nggak seimbang guys. Emangnya alis kita ini sembako nggak seimbang? Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Astagfirullahaladzim, kok alisnya kayak stang motor gini ya guys? Ini mah tinggal brem-brem aja nih, berangkat langsung. Berangkat kemana kak? Berangkat ke rumah mantan. Ya berangkat kemana gitu? Maunya sih ke rumah mantan, biar balikan. Kak, aku kalau nungguin cewek aku dandan lama. Eh ya Allah, cowok-cowok nih, kasihlah kesempatan buat cewek-cewek kalian dandan. Iya sih, yang dibilang cantik cewek kalian, yang dilirik-lirik juga cewek kalian. Tapi kan kalian nanti bangga punya cewek cantik. Ih ceweknya cantik banget sih, gemes. Seneng kan? Tuh kan. Kak, bubur ayam buat apa, Kak? Apaan sih? Aneh banget. Kak, apa tuh? Kak, kura-kura tinggal di mana, Kak? Ya, di rumahnya. Punya dia rumah sendiri-sendiri, dia nggak tinggal bareng sama keluarganya. Kak, apa nih sih? Siapa nih? 2424. Kak, aku kalau dandan diomelin sama pacar aku. Ya Allah nih cowok-cowok kayak gini nih. Nih ya, cowok-cowok zaman sekarang mah ceweknya dandan dibilang genit. Ceweknya gak dandan dibilang gak bisa ngurus diri. Hah? Maunya apa sih? Nih liat nih muka gua nih. Udah kayak guru BK belum? Hah? Kesel. Tuh kan jadi ngegas. Kak, aku mau endorse pelangsing dan pemutih. Hah? Mau endorse pelangsing dan pemutih? Apanya yang dilangsingin nih badan? Tinggal kulit sama tulang doang. Pemutih juga pakai filter Instagram aja bisa, ya kan? Kita serius kak, cek DM ya. Hah, serius? Ya udah. Guys, udah dulu ya guys live kita kali ini. Aku mau nemenin nenek aku les karate dulu. Sekalian mau cek-cek Instagram kalian juga. Oke guys, buat kalian yang suka sama video ini, kita bakalan live besoknya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bohong kali, bercanda nih orang. Halo kak, kita ada budget 80 juta untuk kakak. Gimana kak? 80 juta? Eh banyak bener ya. Kalau dibeliin lipstik tuh yang make tuh udah dari muda ke tua tuh. Ah. Kayaknya emang belum langsing-langsing amat nih badan. Ini juga belum putih-putih amat nih. Kayaknya butuh tuh produk. Sampai juga bro.
Aduh, syukur bro. Nyampe juga nih bro. Iya pak. Kalau udah nyampe sini, udah aman. Tinggal beli bensinnya doang. Terus pak. Motornya mau diisiin bensin sekalian nggak? Oh, nggak usah pak. Ini sampai akhir bulan juga masih bisa. Sampai akhir bulan? Berarti irit banget dong motornya. Iya pak, ini motornya irit banget pak. Udah, kalau kamu nggak mau diisiin bensin, ini ambil aja buat kamu. Gak usah pak. Udah, ambil aja. Pak, saya ini orang ikhlas pak. Buat di jalan, buat beli minum di jalan. Ya udah pak, bapak yang masa loh, saya nggak terima loh pak. Sama-sama. Iya pak. Kamu juga udah ngebantu saya nganterin ke sini. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya pak, yang penting bapak selamat, saya cuan pak. Amin, sama-sama. Mari pak ya. Tuh, nggak mau nyala kan? Anu, habis mungkin bensinnya. Oh ini belum dinaikin pak. Wah, oh, bapak. Loh, bisa ya. Aja. Aman pak, mari pak. Yuk, makasih ya. Iya pak. Hati-hati di jalan. Bang. Hai. Mas Abi, orang nih jajan. Kan cuan masih banyak. Enggak bang, lagi nabung. Buat apa? Buat umroh? Enggak, buat liburan. Mas Abi, udah lama kerja gak pernah jajan. Kali-kali jajan lah. Ya udah, aku beli. Oh gitu dong. Ya apa aja ini bang? Ini ada tempe, tahu isi, bala-bala. Ini temannya, jangan lupa lontong. Wah. Tahu isi, boleh juga nih tahu isi. Halo? Iya? Bentar ya bang ya. Paling alarm handphone doang. Halo, sore. Ya, dengan saya sendiri Abi Bayu. Bisa dibantu? Hah? Maaf mbak, putus-putus tadi. Voucher potongan harga? Yang bener mbak. Oke oke, bisa diambil di mana nih mbak? Oke siap-siap. Makasih ya mbak. Voucher potongan harga. Cuan! Asik. Liburan, bisa kesini. Ya, terbiasa. Mas, turun aja mas. Hotel, oh, mantap. Yuk, bagi ya. Bang banyak dia. Woi, Arafa. Arafa kan? Gerak. Ih, Arafa. Hendra. Hendra. Indra, sejak kapan gue jadi Hendra? Indra maksudnya. Apa kabar, Pa? Baik. Makin dewasa sama makin cantik aja nih kayak piring. Piring cantik, iya kan? Gratisan tapi. Ya iyalah, gue kan beauty vlogger sekarang. Iya, iya percaya gue. Lo sama siapa di sini? Sendirian? Mau gue temenin gak? Eh, itu Abi bukan sih? Ke dalam yuk! Abi! Abi! Arafa, Indra, kalian barengan? Enggak! Iya. Udah lama juga kita gak ketemu ya. Kangen. Lu masih pelit gak? Eh, enak aja. Pelit itu buat yang gak punya cuan. Terus kalau lu? Aku tuh irit. Kan aku mau menang banyak. Sama aja. Eh, anyway. Fah, sekarang kamu glowing ya. Padahal dulu tuh kamu tuh pudar. Ih, lu mah mulutnya kayak tetangga gua. Pedes-pedes. Oh, terus Pak, sekarang follower kamu kan banyak. Tuh kamu beli di mana? Beli enak
dari konten-konten gue yang berkualitas. Halafa, udah ngomong aja gak usah malu-malu. Ntar berikutnya kamu beli di aku, lebih murah, harga teman. Oke? Sama teman masih aja di bisnis. Hey guys. Udah lama kita gak kumpul.